pakai bahasa pop saya ini. Ada pegangannya buahnya mungkin ya. Ini buah masa kecil namanya lobe-lobe. Ciri fisik. Tentunya ya ciri khasnya berduri. Kita lihat batang utamanya. Langsung air liur keluar nih. Soalnya saya sudah terakhir umur berapa ya, belum sampai 10 tahun makan ini di Sinjai. Sekarang saya dapat pohonnya di depan mata. Cuman kita harus cari yang sudah matang ya. Oh iya betul. Inilah, nggak tahu bahasa Jawanya apa. Saya langsung jano. Ya, biasa diputar-putar dulu ya, dilembekkan. Longgar-longgar toh. Tapi masih keras. Baru kita ajar. Masih keras. Lobe-lobe. Lobe-lobe. Orang anak milenial mudah-mudahan masih tahu, tapi orang geng 90-an pasti tahu ini. Yang besar di kampung namanya lobe-lobe. Nggak tahu lagi kalau di Jawa atau di Sumatera, Kalimantan. Namanya lobe-lobe. Kita tadi dapat hadiah. Ini lobe-lobe yang sudah matang. Warnanya merah. Kemarin ini dilembutkan dulu. Bar di hemek. Isinya kak, isinya. Rasanya? Rasanya seperti yang dulu.